Kembali lagi di channel gue, guys. Git gaming yang hari ini gue gak bakalan main lagi atau main survival lagi ya teman-teman. Oke, hari ini gue bakalan membuat 10 cara membuat mesin TNT di Minecraft. Wow, itu sangat baru gua showcase saat ini. Oh iya, sebelum kalian nonton video gua ini, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya di bawah ya. Dan jangan lupa itu coy, urus aja sana jauh-jauh. Oke, dan jangan lupa kalian itu share ke teman-teman kalian agar dapat menonton channel gua ini ya teman-teman. Oke, guys, langsung saja kita ke videonya. Apa ya ya? Oke, yang pertama itu kanon TNT. Cara berkanon TNT itu kan kalian sudah mudah kan? Yap, mudah sekali coy. Itu mah gampang. Lu kali yang musuh gampang. Nah, kalian tinggal kasih ae. Lalu kita butuh button atau lever. Nah, lever aja. Terus ini begini. Oke. Nah, ini coy, tinggal gini aja, mudah coy. Kalian tinggal itu dia kan. Jadi ya udah, gua buat ulang aja deh. Sorry ya, gua suka rusuh. Oh iya, bagi kalian yang belum ngasih gua intro, kasih secepat mungkin coy, atau gua tabok kepala kalian. Sama intro gua ya. Sama channel gua Mas Radi. Lu nama channel lu gila kali. Bodoh amat. Oke, kayak tadi ini. Terus kita kasih sini dan sini. Oke, terus kita taruh ini. Lalu kita kasih cover. Gini, dan sampai kena air ini nanti untuk menjalankannya. Oke, terus kita tekan tombol. Oke, ini udah segini. Bajingan. Oke, seperti ini ya buat kanonnya. Oke, kita tinggal kasih air. Sorry. Belajar. Dan ini cara bikinnya. What the fuck?
fuck. Itu coy caranya. Oke. Iya, si dulu juga sering puasa. Lu bagian kali. Anjing. Udah mungkin itu aja deh buat kanon GND-nya. Oke, sekarang hari ini gua bakal sekarang ini yang GND-nya. Yang kedua itu main DND. Nah. Ketawa. Oke. Begini. Oh, rupanya masih ada ya anak perawan kedua yang mau belajar masak. Ya ampun, Bang. Baik lagi. Jangan-jangan tidak pernah begitu. Woi, coba lihat kan para penonton cara bikinnya. Wanging. Iya dulu. Ini kan karet. Kenapa nyanging? Oke, terus kita kasih button sini. Kita kasih redstone. Di sekitar sini ya. Woi, udahlah. Udah. Anjing. Udah lah, Dit. Gua ini lagi ikut kocak. Iya, gua lihat dulu. Lihat kan penonton dulu nih, kanonnya berhasil atau enggak. Iya, gua lihat dulu tuh peka. Ini kanon model apa nih? Ya. Dia periksa di hutan itu, lalu dia pinjam sertifikatnya. Beres om, besok malam saya ambil data-datanya. Oh iya, kenapa dia bicara sama si Roy? Sebenarnya dia mau cerita anak buat bikin kopi. Jangan. Loh, kenapa? Lagi marah. Kenapa lagi marah? Mana mungkin dia akan tahu hal sebenarnya kamu. Ya, kalau dia nggak tahu sih, Sarah bisa maafin, Mam. Itu si Rami yang cemburu. Nah, kita cemburu. Itu kocak. Oh, jadi kasar begini itu. Tadi kesel kita. Mam, itu udah semangat aja, Om, ya. Aja, aku saja, sertifikat tanah itu ada, baru kemarin beres surat-suratnya juga ada. Emang kenapa? Saya mau pinjam, Be. Nanti saya fotokopi asli sebalikin lagi. Emang luasnya berapa? Katanya sih 5000 meter. Babe mau lepas berapa? Emangnya burung? Burung. Kemarin baru ditawar 40 juta. Enggak lepas dong. Begini loh, Be. Pokoknya Babi jangan cerita apa-apa dari si Dul. Kampret. Lu kampret ya? Yang penting tanah gua. Lu kampret ya? Ya, tanah gua ambil, gua aruk. Eh bukan, tanah. Udahlah, woi. Jangan rusuh, woi. Wangi ya. Ya, halo. Aku, Sar. Ini orang nulis mulu, apaan dah dia tulis ini nih. Terus gimana menurut kamu? Gak tau deh, pasti itu tulis apa. Soalnya gini loh, tadi papa tuh telepon dari kantor. Rupanya apa ya, setelah dia tulis nih? Dengan bagian perencanaan pengembangan ya, pabriknya mereka itu ternyata... Udah lu jangan rusuh, kocak! Wah, kalau memang benar mau dibunuh dan pas betul, Sar.
Dulu jangan kalau gitu malam jangan lupa datang ya. Oke deh, kalau gitu sampai nanti malam ya. Ya. Nah gitu cuy cara buatnya cuy. Jebret. Nah, itu yang kayak situ. Kalau benar laku, ya aja tuh apa. Beli di toilet. Gua heran lu benci amat sih sama oplet ya. Emang dasar lu gak tau sejarah lu. Eh, apa-apa jangan satu tuh. Jebret. Jebret. Buat kenangan-kenangan. Biar aku masuk ke museum. Iya, iya. Jangan begitu, Bang. Itu aja kan nyusahin Abang. Biar apa gimana, gua gak bakal jual. Buat apa? Bebek di piara betelor. Jebret. Piara betelor. Usah main bebek. Mantap. Oke, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini berterbang kayak. Bagi kalian yang belum tahu itu. Nih, begini nih. Nah, begini. Ini simpel sekali buatnya. Jadi kalian yang belum tahu buatnya, ya bikin aja sendiri. Maaf kalau ada suara sinetron. Gue tadi kan si Handa datang. Ngaco aja lo ngomong. Jangan dengerin nyala lo. Si Han sih memang datang tadi siang. Dia cuma mau nanyain lo. Ngapain lo nanya-nanya? Tadi kan sama-sama kuliah. Iya. Tadi juga dia ngomong. Cuma dia bilang dia mau ngajak lo nonton apa gitu. Nonton? Lo gak tau deh. Nah gini nih itu kalian pinjam mata hekeng lo kenapa sebut-sebut nama si Han namanya kenapa udah gua bantu aja lo nih kalau kalian mau cara cepat tuh gini coy ketik oh kalau ada suara nih oke kalian bisa lihat tuh itu yang banyak jebret dan jebung oleh parah rata coy rata my. Terus gimana begini aku kan hari ini mau kuliah aning tersesat mampus lu kemanain bu siapa? Udah. Udahlah. Pokoknya lo Marita, pokoknya kamu mesti jamin deh kontrakannya pasti bagus. Kalau cuma itu masalahnya, biar saya aja yang jamin. Atau begini deh, Sar. Bilang sama bapaknya si Dul bahwa yang mau bicara tuh lebih keluar negeri. Jadi yang harus tanda tangan tuh kamu. Apa iya deh percaya? Percaya deh, yang penting tangannya laku. Nah, kalian tinggal isiin dia aja. Bukan cuma papa saya. Masalah harganya? 20.000 per meternya kan, Pak? Iya nih. Enggak ada masalah. Besok Bapak saya jemput, maaf. Kita ke notaris terus kita ambil uangnya ya. Jadi nanti di dengan harga segitu? Saya rasa ya begitulah. Buka dia mulu. Eh, lu kok dia mulu? Aduh, maaf ibu, Pak. Saya gak bisa lama. Banyak urusan sih. Pamit dulu ya. Nih, kalau kalian mau... Polos lagi tanah gua. Nah, kalian beli di sini aja. No, kalian akan terbang. Gitu. T aja nih. Lo pun gimanaan sih? Karena gak laku, lo ribut. Kira gak ada yang mau beli, lo curiga. Hanya gitu bang, abisnya orang ditanya kabit kerupuk. Kabit kerupuk.
memang begitu. Emangnya lo di 9 jemput aja pakai berantem? Tapi kalian sih lo naksir tuh sama Sidul. Apa hubungannya gua tanya sama Sidul? Abis kenapa dong dia kalau kasih Sidul tahu? Ya au. Ah, yang penting tanya gua laku. Enak aja. Bukan tanya kita. Karena lo kali yang tapi kan kita kebagian. Iya sih ya. Sudah, nah, ya. Nomor satu bukan masalah apa? Itu
Terbang. Nah ini bakal ke atas sekali dan meleduk sampai ke atas. Nah itu tuh gini. Kalau kalian deketin itu bakal meledak dan kalian mental. Gimanain kocok? Adit, coba lu terbang setinggi-tinggi mungkin. Lu coba terbang setinggi. Lu terbang setinggi anjing. Lu terbang setinggi mungkin. Terbang setinggi mungkin ya kalau gua bilang apa. Gimana sih buatnya? Setinggi sekali terus sampai ke langit. Aja itu gua game mode in survival nih. Game terus. Nah cukup. Oke. Segitu. Jangan sampai kena air. Game mode S. Adit. Sadit pula. Adit. Legend 38 kalau kamu santek. Adik kepanjangan sih namamu. Nah gitu. Mulai dulu. Adit. Tulis ya Adit. Namanya malam loop. Loop join the game. What the heck? Lu kemana? Dan the cannon. Namanya malam loop. Oke, itu percobaan yang keempat. Terus apa lagi nih? Oke, okay. Pagi. Lu kali yang pagi. Oke, yang pertama. Kalian bisa bikin jebakan. Ya, jebakan coy. Nah, jadi jebakan yang ini itu simple. Kalian tinggal taruh ini di TNT. Ini. Nah, gini coy. Padam. Kampret. Oke, gini. Sampai ke dalam 3x3 ya. Ya, 3x3. Nah. Seperti ini. Begini. Terus kita kasih ini kan. Kan jebakan ini ya kan. Kalian kasih pressure plate. Oke. Terus kalian kasih ini. Tulis igan ya. Diamond. Tulis gratis. Nah gini. Terus gue survival. Nah gini. Seperti ini. Terus kalian gini. Wah ada yang kasih. Terobak deh. Wait. Nah terus Roy itu mati coy. Lu kok kasih reaction kocak.
itu mati gua. Oke, ini bekasnya gede kan? Ya, karena ini gede. Orang tua kita. Kenapa orang tua? Kawin aja kamu sama mereka. Ush. Pasti kamu sudah dipenuhi. Sinyalah, ada daging di rakit. Oke. Terus, nah, ini kan yang tadi bekas tadi gua. Nah, kalau ini gua injek dan ah. Gila lu. Simpen. Oke, terus gue kreatif lagi. Tadi ngapain jadi noob? Gila. Yes. Terus satu ini adalah begini. Itu mudah sih. Itu tuh mudah. Caranya itu mudah benar. Oke, lubangin ini. Nah, lubangin kayak gini. Terus, oke, kalau udah lubangin, kalau kalian udah ledakin, ya. Sigen semua deh. Sigen. Nah. Sigen. Gimana itu? Lurus B. Lurus B. Oke, ada ini. Diamond gratis. Lalu ada diamond gratis. Ini. Jadi kalian tinggal gini aja. Oke. Nah, ini dia tempatnya. Sebentar dulu, ini gua belum dulu. Terjadi kesalahan dikit sih. Ya, agak. Sebentar ya. Gua kasih yang namanya. Ini gua kasihin piston. Piston. Gua kasihin namanya. Wah. Gua kasih piston. Apa dia? Lu ngapain kasih lapa, oncom? Si kocak. Ada yang pernah lolos selamat tapi justru guys lagi super keju keju coklat keju lagi belum pernah ada enaknya au au super keju keju coklatnya bikin seru bikin seru Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku suryaku hari ini. Pazi benda
Ilmu. Sore aku hari ini bos di mendeng. Sore aku hari ini. Hari ini coy. Memang sudah 5 tahun aku kehilangan kesayanganmu. Mana ya tuh kobwet? Kobwet dap mana? Kobwet. Oke, kayak gini. Ini sebenarnya bukan jebakan Dendi tapi jebakan biasa. Bentar dulu, Dit. Gua lupa kasih sigen, coy. Berpetualang. Bidi. Dan mabadika. Oke. Jangan dulu. Jadi bisa. Dekat. Membuat lihat rasanya. Dengan share. Bidi ultimate you. Apa ya? Kebaikan kenaan rasa kekocak. Oke. Bentar dulu, Dit. Struktur bangunan mikrofilm. Bentar, ini ada yang gila. Formula untuk dapat setiap celah. Ngapa namun lu? 100% puas. Ngger. Pak, ini gua gak bisa naik, Dit. Mungkin ini gua kasihin kayu aja deh. Kayunya. Nah, cukup. Gak bisa. Oke, kayak gitu. Jangan dipijak ya. Biarlah. Oke. Halo. Saya Yana. Kacor gila itu apaan sih? Wah, ada diamond gratis. Oke. Terus dia game mode. Coba ini. Jebret. Coba lihat ini. Ya. Lol, tolong woi, lol. Woi, tolong woi. Terus apa lagi kita berkuota? Terus download kali YouTube Go. Kita makan yuk. Mau makan apa? Terserah. Pizza. Mau mati gak sih? Wah, lol. Kita. Ini coklat atau kemasan botolnya? Oke. Terus guys, kreatif lagi. Nah, gitu cek caranya. Udah kan? Ini bukan lotion, tapi serum. Ada diamond gratis selu. Ini enggak dikasih kan? Nikmati dengan gigi. What the heck? Jepret. Bahkan apa ini gue hitung dulu tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya ini baru 7 terus yang ini lagi 3 kalian mau ini kalian kira ini kan kalian mau terbang ya dikira terus kalian pencet buttonnya, button, terus kayak loncat, kan kalian kan dari sini,
Kelinci record juga berapa menit tuh? Kalian itu misalnya kalau loncat tuh apa tuh? Wewewe. Nah, itu kan nanti jadi kalian buat 2 vlog lagi. Ini simpel buatnya. Jadi ya mudah sih. Simpel itu artinya mudah. Oke, dah mati. Nah, gitu cara buatnya. Apa sih? 9. Oke, yang ke-9 itu tuh begini, coy. Itu tuh begini. Udah. Oke, begini. Terus begini. Apaan? Oke. Terus kita kasih pen. Nah, seperti ini. Terus kayak kita kasih strap. Terus mau strap apa, gue sih pakai ini aja. Oke. Mungkin ini panjangnya segini. Oke. Begini. Keluar ini kan gak bisa. Nah, ya ini kan gak pas. Ya udah, gitu aja. Ini error. Ya udah, coba kita berulang lagi menggunakan piston biasa. Jadi buatnya itu kayak gini. Gini. Ya kayak gini. Gini. Terus kita kasih ini begini. Nah, seperti ini. Terus kita kasih kayak penunduk atau villager seperti ini. Sana lu buat dorong aja deh. Nah, ya itu berusaha untuk keluar. Coba lu keluar, coy. Lu keluar aja, coba. No. Nggak bisa. Dia nggak bisa keluar. Nih, kalian coba lihat aja tuh, nggak bisa dia keluar. Quack, quack. Quack, quack. Terus ini ada villager satu sih, tapi nggak apa-apa. Terus kalian kasih villager jika kalian ingin jebak zombie gitu. Nah, villager kecil itu apa, gue bilang dia nggak bisa kabur. Nah, jadi kalian ingin mana aja. Kalau kalian ingin nge-spawn zombie ataupun gini aja. Waduh. Coba kita spawn hax. Oke, mungkin
segini aja ya dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe video kita kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di bawah ya. Dan komentar ya guys. Dan komentar ya di bawah kalau kalian suka video ini. See you, bye bye. Sorry kalau ada suara angin.